Siapa nih sobat sehat yang pernah merasakan sangat perih saat buang air besar? Nah, meskipun terlihat sepele nih, kondisi ini bisa jadi gejala fisura anus. Lantas apa sih yang dimaksud dengan fisura anus? Nah, begini penjelasannya. Dikutip dari tribunnews.com, fisura anus merupakan robekan kecil pada jaringan tipis dan lembab yang melapisi anus. Fisura anus dapat terjadi ketika sobat sehat mengeluarkan tinja yang keras atau besar saat buang air besar. Dikutip dari Mayo Clinic, penyakit ini biasanya menyebabkan rasa sakit dan pendarahan saat buang air besar. Fisura anus sangat umum terjadi pada bayi, namun juga dapat terjadi pada orang-orang dari segala usia. Sebagian besar fisura anus membaik dengan perawatan sederhana seperti peningkatan asupan serat atau mandisit. Sementara beberapa orang dengan fisura anus memerlukan pengobatan atau mungkin pembedahan. Adapun beberapa gejala atau ciri-ciri fisura anus yang perlu diwaspadai seperti yang pertama yaitu nyeri saat buang air besar. Yang kedua, buang air besar berdarah. Yang ketiga, gatal di daerah anus. Dan yang keempat, yaitu disuria. Apabila fisura anus tak segera diobati, akan menyebabkan komplikasi. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!